Ini dia penampakan dari depan Quester CWE280 yang digunakan untuk loop truck. Ini tampak sampingnya dilengkapi dengan kren untuk mengangkat grease dari bawah. Ini tangki-tangkinya. Ini tampak belakangnya. Dan ini samping sebelah kiri yang dilengkapi dengan kompresor untuk menggerakkan pompa stapam dan tangki untuk cadangan solar dompeng. Ya, selanjutnya kita tes untuk krennya terlebih dahulu. Lanjut untuk pengetesan kren. Dan jangan lupa pastikan mesin mobil tetap menyala agar aki tidak tekor. Ini tombol untuk on off power packnya. Nah, ini penampakan teleskopik full dan boom full. Kren yang akan digunakan untuk mengangkat drum stempet grease dari bawah. Untuk pengambilan grease pun kren ini support sampai bawah kurang lebih 30 cm dari permukaan tanah. Oke, sebelum ke sistem pengoperasian di belakang, kita nyalakan mesin dompengnya terlebih dahulu. Pastikan mobil tetap menyala karena di sini kita menggunakan starter yang langsung dari aki. Tunggu sampai kurang lebih 10 atau 8 bar untuk pengoperasian sistem di belakang. Nah, ini dia penampakan sistem pengoperasian yang ada di belakang, dilengkapi hose reel, pompa, stapam, flow meter,
kopler untuk pengisian. Kita akan coba satu-satu. Dan yang pertama kita coba itu nomor satu, yaitu wes. Kita langsung ambil dari drum, lalu disalurkan ke hose reel. Kita nyalakan terlebih dahulu. Dan ini hasilnya. Setelah nomor 1 lanjut ke nomor 2. Ini switch-nya, ini flow meter-nya, dan ini oscill-nya. Seperti biasa kita langsung ambil dari bawah terus lanjutkan ke oscill. Kita buang lagi. Selesai nomor 2. Ya, langsung kita lanjut ke nomor 3. Ini switch-nya, ini flow meter-nya, dan ini hose reel-nya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Ini switch-nya, ini flow meter-nya, dan ini oscill-nya. Kita lanjut ke nomor 5. Seperti biasa dari bawah. Ini switch-nya, ini flow meter-nya, ini hasilnya. Kita tunggu sampai olinya naik dulu. Ini oli sudah naik.
Oke, langsung kita masuk. Dan lanjut ke nomor 6 yang digunakan untuk coolant ya, yang digunakan untuk coolant. Dan di sini ada 3 selang, satu selang khusus untuk waste, selang khusus untuk oli, dan selang khusus untuk coolant. Inti untuk fluidnya, inti untuk flow meternya, dan ini untuk pompanya. Ini pasirnya nomor 6. Flow meter, fluid, pompa. Oke. Dan yang terakhir ada grease nomor 7 tanpa flow meter, dan ini dia gun untuk grease. Ini hose reelnya nomor 7, kita nyalakan dulu, dan pompanya ada di depan. Selesai, kita matikan lagi. Nah, sekian laporan untuk mobil loop truck. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan.